104,6 FM untuk obrolan pagi-pagi hari ini seperti biasa akan ditemani oleh rekan saya Wirat Majek. Silakan rekan Wirat Majek. Terima kasih rekan Rangga, mitra 104,6 FM. Kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini Selasa 21 Juni 2016. Kita akan menyoal seputar Twin Lake Festival ketiga yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber, beliau masing-masing Ketua Panitia Twin Lake Festival, Bapak Ide Bagus Kri Astike, yang juga Asisten 2, Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Asisten 2. Selamat pagi, Om Swastiastu. Ya, beliau didampingi oleh Kadis Tanah, Bapak Nyoman Sultandre. Selamat pagi, Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu. Ya. Kita masih menunggu satu narasumber lagi, Bapak Dewo Ketut Suwardipu, selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Buleleng yang masih on the way menuju Radio Guntur. Mitra 104,6 FM, pemerintah Kabupaten Buleleng untuk yang ketiga kalinya akan menggelar Twin Lake Festival tanggal 22 hingga tanggal 25 Juni mendatang. Lokasinya ada di Danau Buyan dan juga Danau Tamblingan. Dua danau yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Buleleng. Nah, seperti apa kegiatan Twin Lake Festival ketiga di Kabupaten Buleleng? Kita dengarkan dulu penjelasan dari Ketua Panitia, Bapak Ide Bagus Gerias Tike. Silakan, Pak Bagus. Terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu. Bapak, Ibu, para pemirsa yang saya hormati. Kegiatan Twin Lake Festival untuk yang ketiga kalinya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 22 sampai dengan 25 Juni 2016. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Twin Lake Festival, yang pertama, menjaga kelestarian dan keasrian alam kawasan Danau Kembar, yang kami maksudkan Danau Kembar, yang kebetulan Danau Buyan berhimpitan berdampingan dengan Danau Tamblingan. Kemudian yang kedua, memperkenalkan dan memasyarakatkan keberadaan produk pertanian lokal dan dataran tinggi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan pariwisata di daerah Pancasari dan Catur Desa. Yang keempat, menciptakan peluang pariwisata dan perindustrian. Yang kebetulan untuk Kabupaten Buleleng, salah satu unggulan pariwisata kita ada di Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Yang berikutnya, menciptakan peluang pasar produk pertanian. Jadi Bapak, Ibu, para pemirsa yang saya hormati, untuk pembukaan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016 yang rencananya akan dibuka oleh Bapak Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan Twin Lake Festival, ada beberapa kegiatan, ada sapi gerundungan, kemudian megang sing, termasuk juga hiburan-hiburan. Iya. Ada nggak hal berbeda dibandingkan dengan Twin Lake Festival yang sebelumnya dilaksanakan? Memang ada beberapa perbedaan di samping persamaan, tentunya kalau persamaan mungkin kegiatan-kegiatan yang terdahulu tetap dilaksanakan pada Twin Lake Festival yang ketiga, termasuk juga terdahulu kegiatan Twin Lake Festival hanya terpusat di Danau Buyan, tetapi untuk yang kedua dan ketiga akan dilaksanakan di dua danau. Tadi sudah disampaikan bahwasanya Kabupaten Buleleng punya dua danau kembar, yaitu Danau Tamblingan dan Danau Buyan. Mungkin ini salah satu perbedaannya, termasuk juga untuk kegiatan-kegiatannya. Ada lomba menggambar, lomba memancing, termasuk juga perdau, termasuk juga hiburan-hiburan sesuai dengan keinginan permintaan dari Bapak Bupati agar pelaksanaan betul-betul meriah dan menghibur masyarakat. Kemudian peserta, persiapannya sampai hari ini gimana? Hamin satu. Saya kira untuk persiapan, kebetulan kami dibantu oleh leading sektor yang membidangi. Saya kira untuk pelaksanaan betul-betul siap untuk dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Asisten 2, Bapak Ida Bagus Kriastike, selaku Ketua Panitia Twin Lake Festival ketiga
Kabupaten Buleleng. Kita ke Pak Nyoman Sutandre, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng. Ya, Pak Nyoman, tadi disampaikan salah satu kegiatannya adalah promosi produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Buleleng, produk pertanian khususnya. Nah, kira-kira apa saja yang nanti akan menjadi unggulan, produk unggulan yang akan dipromosikan dalam kegiatan Twin Lake Festival tersebut? Baik, terima kasih. Jadi seperti apa yang disampaikan Bapak Ketua Panitia, jadi mulai tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 kita akan melakukan kegiatan Twin Lake Festival yang akan dilaksanakan di dua danau, yaitu tepatnya di depan pelataran Cimanggu dan di Sambungan. Nah, memang kalau kita melihat dua danau ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi yang pertama yang di Tamlingan itu sesuai dengan arahan Pak Bupati dan juga Bapak Ketua Panitia, kita lebih banyak melakukan kegiatan spiritual di sana. Seperti misalnya kegiatan yoga, kemudian termasuk juga kegiatan pelestarian lingkungan. Karena pemerintah pusat telah menetapkan bahwa kedua danau itu merupakan kawasan konservasi, baik sebagai kawasan serapan air, kemudian kawasan perlindungan untuk agensi hayati, termasuk juga kawasan yang disucikan oleh masyarakat Bali. Nah, kemudian yang di Danau Bulian itu seperti tadi Pak sampaikan, lebih banyak diarahkan bagaimana mengeksploitasi kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di sekitar kawasan Danau Bulian. Nah, di Danau Bulian itu akan kita upayakan, akan kita lakukan beberapa kegiatan. Itu yang pertama pameran dan bursa. Jadi ini dilaksanakan mulai hari pertama tanggal 22 sampai dengan tanggal 22. Nah, bursa dan pameran ini lebih banyak menampilkan produk-produk pertanian dataran tinggi, khususnya yang ada di kawasan Rancesari, Kecamatan Sukasado dan daerah penyangganya. Namun tidak menutup kemungkinan kita memiliki beberapa produk unggulan, khususnya komoditas hortikultura dan produk yang ada di 9 kecamatan. Nah, dari hasil apa yang telah kita tambahkan, telah persiapkan, tampil di 9 kecamatan akan menampilkan produk-produk khususnya hortikultura. Nah, kalau yang di daerah kawasan tinggi, dataran tinggi, seperti mungkin stroberi dan sayuran, nah, itu sudah barang tentu akan ditampilkan, termasuk juga florinya, artinya kerisan bunga-bungaan. Karena Pancasila itu merupakan daerah yang potensial sekali, khusus untuk komoditas sayuran dan bunga-bungaan. Dan dari data yang kita miliki, khususnya katakanlah buah stroberi itu memang hampir sebagian besar dan itu bersumber dari kawasan Pancasari yang pemasarannya mungkin sampai ke Kota Denpasar dan bahkan sampai ke luar Bali. Nah, kemudian produk-produk unggulan lainnya yang akan kita tampilkan, karena kita sesuai dengan arahan Pak Bupati akan diadakan kontes seperti misalnya kontes sayuran, kemudian kontes bunga, termasuk juga kontes buah-buahan dalam rangka bagaimana memperkenalkan dan memperlihatkan kembali bahwa wilayah itu memiliki potensi khususnya bidang buah-buahan dan hortikultura. Nah, kemudian di samping pameran dan usaha juga ada kegiatan lomba. Jadi lomba itu ada yang berkaitan dengan khususnya sektor pertanian, seperti misalnya lomba slogan, lomba rantai bunga, kemudian termasuk juga lomba-lomba atau kontes hortikultura. Kemudian ada lomba yang berkaitan dengan perikanan. Itu ada lomba pedau, ada misalnya lomba ngelawar, termasuk juga kegiatan lainnya yang amat sangat penting, khususnya pengelolaan sampah yang ada di kawasan Bulian dan Danau. Ya, ada nggak produk-produk pertanian lainnya dari kecamatan lain, misalnya kayak jeruk rogak yang baru mulai dikembangkan di sana, akan dipamerkan juga dalam kegiatan Twin Lake Festival kali ini? Jadi seperti apa yang tadi kami sampaikan, masing-masing kecamatan itu memiliki perubahan yang berkali dari satu kecamatan dengan kecamatan yang itu berbeda-beda. Nah, memang karena apa namanya bulan, ini bulan Juni, jadi kami informasikan bahwa barangkali khusus untuk di Kabupaten Buleleng, karena produknya itu merupakan produk musiman. Jadi kami bagaimanapun untuk bulan Juni ini kami akan berusaha untuk menampilkan produk yang ada pada bulan Juni ini. Dan dari hasil data yang kami miliki, produk yang kami tampilkan, yang pertama mungkin ada beberapa mangga,
kemudian ada pisang, termasuk pisang apa di Taiwan, kemudian termasuk juga barangkali jeruk yang beberapa karena musim jeruknya itu biasanya kan bulan Agustus, sehingga itu juga sempat datang, termasuk juga olahan-olahan hasil pertanian. Jadi sesuai dengan arahan Mbak Bupati memang diharapkan bagaimana upaya khususnya dinas pertanian dan peternakan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian yang dilakukan proses pengolahan. Jadi semakin juga akan ditambahkan produk-produk olahan khususnya di sektor pertanian dalam waktu luas, termasuk juga perkebunan, kemudian perikanan, termasuk juga kegiatan usaha UMKM. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut. Silakan rekan rekan. Kita balik lagi dalam Twin League Festival ketiga yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dengan narasumber Ketua Panitia Bapak Ide Bagus Kriastike dan juga didampingi oleh Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Suetantri. Ya, sebelum kita terima penelpon, kita ngobrol lagi sedikit dulu. Acara-acara apa saja yang akan diselenggarakan dalam Twin League Festival ketiga itu? Silakan Pak Ketua Panitia, Bapak Ide Bagus Kriastike. Terima kasih pemirsa yang saya hormati, pendengar dan tercinta Radio Buntut. Dapat kami sampaikan untuk kegiatan Twin League Festival. Jadi hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, jadi diawali dengan Lomba Gepogan yang dilaksanakan di Wantilan Danau Buyan. Kemudian Lomba Merangkai Bunga juga dilaksanakan di Danau Buyan. Yang berikutnya Lomba Cipta Menu Kudapan Non Beras dilaksanakan di Danau Buyan. Kemudian pada pukul 14.30, Wita Pembukaan Perkemahan Jambore Petualang dilaksanakan di penataran Pura Ulum Danu Tamblingan. Berikutnya pukul 15.00 Wita, persiapan pembukaan. Nah, untuk pembukaan diharapkan akan dilaksanakan tepat pukul 15.30 Wita dengan beberapa kegiatan. Jadi awali dengan tari penyambutan Pradualin Layang, kemudian ada hiburan Aubade Harmoni, selanjutnya dilaksanakan pembukaan yang tadi sudah kami sampaikan, rencananya akan dilaksanakan, akan dibuka oleh Bapak Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah pembukaan akan dilaksanakan juga gemar makan buah di panggung utama Danau Buyan. Berikutnya pada pukul 18.00 Wita sampai dengan selesai, ada atraksi kesenian dan hiburan juga dilaksanakan di panggung utama Danau Buyan. Berikutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 diawali pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Lomba Menggambar dan Mewarnai dilaksanakan di Danau Tamblingan. Kemudian Gemar Makan Ikan juga dilaksanakan di Danau Tamblingan. Berikutnya Lomba Dayung Pedau Singa dilaksanakan di areal Danau Buyan. Berikutnya Lomba Ngelawar Ayam dan Kuir dilaksanakan di Wantilan Danau Buyan. Kemudian Lomba Cerdas Cermat Pertanian dilaksanakan di Danau Tamblingan. Atraksi kesenian dan hiburan dilaksanakan di panggung Danau Tamblingan. Kemudian Yoga Masal, ini biasanya yang sangat menarik untuk para penggemar, itu dilaksanakan juga di Danau Tamblingan. Itu dimulai pada pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita. Kurang lebih dilaksanakan selama 4 jam. Dilaksanakan selama 2 jam. Kemudian pada malam hari pukul 18.00 Wita sampai dengan selesai akan dilaksanakan juga atraksi kesenian dan hiburan di panggung utama Danau Buyan. Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 diawali pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 dilaksanakan trekking di Danau Buyan. Kemudian pukul 9.00 sampai dengan pukul 16 ada kegiatan sepeda cross country itu dilaksanakan di Danau Tamblingan. Kemudian lomba gangsing dilaksanakan di Danau Tamblingan. Berikutnya lomba pengolahan hasil perikanan di Wantilan Danau Buyan. Atraksi kesenian dan hiburan panggung terbuka
Danau Tamblingan, kemudian lomba buah dan sayuran di Danau Tamblingan, kontes bunga Wantilan Danau Buyan, kemudian penutupan jambore petualang itu dilaksanakan di area Danau Tamblingan. Berikutnya pada malam hari dilaksanakan atraksi kesenian dan hiburan dilaksanakan di panggung utama Danau Buyan. Yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 pada pukul 9.00 WITA sampai dengan pukul 12 itu dilaksanakan lomba mancing dilaksanakan di danau di dua danau yaitu Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Kemudian lomba gangsing dilaksanakan di Danau Tamblingan. Berikutnya lomba keping buah dilaksanakan di Wantilan Danau Buyan. Yang berikutnya parade sapi gerumbungan, ini merupakan idola Kabupaten Buleleng, itu dilakukan di wilayah Danau Tamblingan. Kemudian dog show panggung utama Danau Buyan, restocking Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Kemudian pada pukul 14.00 WITA Niki akan dilaksanakan penutupan Twin Lake Festival yang ketiga. Untuk penutupan rencananya akan dilaksanakan oleh Bapak Bupati. Terima kasih. Oke, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan nanti tanggal 22 hingga 25 Juni mendatang di dua danau, Twin Lake Festival di Danau Buyan dan juga Danau Tamblingan. Ya, Pak Bagus, biasanya parkir menjadi persoalan. Kemarin juga sempat crowded juga ketika Twin Lake pertama dan juga yang kedua. Bagaimana pengaturan parkir yang akan diselenggarakan nanti? Ya, mudah-mudahan dengan pengalaman pelaksanaan Twin Lake Festival yang pertama, kedua, dan yang sekarang yang ketiga, kami sudah upayakan koordinasi dengan yang terkait, baik dari Dinas Perhubungan maupun Kepolisian. Dan sekali lagi, mudah-mudahan untuk parkir pada pelaksanaan Twin Lake Festival ketiga ini sudah tidak kritis lagi. Baik. Mitra 104,0 FM, kita sudah kehadiran tamu tadi on the way, Pak Dewo Ketut Suharipun, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Pak Dewo. Selamat pagi, Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Pak Dewo? Sehat. Pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 22 hingga 25 Juni 2016 ini menggelar kembali Twin Lake Festival ketiga di Kabupaten Buleleng. Selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Buleleng, gimana kira-kira kegiatannya diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng kali ini? Baik, kami selaku Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam hal ini menyambut baik apa yang sudah direncanakan dan sudah dilakukan. Ini merupakan event yang kedua bagi Twin Lake Festival dan ketiga bagi seluruh rangkaian festival di danau. Yang pertama adalah Buyan Festival, yang kedua Twin Lake Festival, dan ini yang ketiga. Nah, bagi kami sudah barang tentu apa yang merupakan sebuah kegiatan pemerintah ada kurang lebihnya. Dalam hal ini kami selaku Badan Promosi Pariwisata Daerah, yang penting sudah ada kegiatan, itu yang pertama. Perlu kami sampaikan bahwa wisatawan datang ke suatu daerah, yang pertama bukan mencari hotel dulu, tetapi wisatawan itu pasti ada tujuan tertentu, terutama yaitu destinasi. Kita sampaikan di sini kepada seluruh pemirsa radio Guntur dimanapun berada dan kepada seluruh masyarakat pelaku pariwisata khususnya, bahwasannya sekali lagi kami sampaikan bahwa wisatawan itu selalu dia mencari sesuatu yang berbeda di daerahnya itu sendiri. Nah, bila mana suatu daerah itu melaksanakan event dengan kekhasan yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, maka wisatawan itu akan secara banyak akan datang ke daerah itu. Kita kadang-kadang sebagai wisatawan juga, wisatawan Nusantara, nah bila mana kita datang atau berkunjung ke daerah yang lain, pasti menginginkan sesuatu yang berbeda. Tourism is different, seperti apa sering disampaikan oleh Bapak Bupati. Kami menyambut baik sekali langkah-langkah yang sudah dilaksanakan. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam event ini adalah, pertama sudah memang dibuat dalam bentuk calendar of event, sudah jelas. Nah, promosinya perlu kami sampaikan lebih greget lagi, apalagi kami mendengar bahwa dana APBN juga ada beberapa yang sudah dibantu. Oleh karena itu perlu kita nanti promosikan lebih gebiar lagi bila mana calendar of event ini dipasang mungkin wisatawan-wisatawan Nusantara yang memang betul-betul kepingin untuk melihat Bali Utara. Nah, di sini saatnya karma Bali Utara sekarang mulai akan
bermunculan, di mana saatnya kita menikmati. Okay. Karena Bali Utara ini secara eksotis, secara eksplor yang kita perlu sampaikan di sini dengan nyegar gunungnya ini. Nah, kebetulan lokasi daripada Twin Lakes Festival ini di gunung, di mana gunung atau bukit kita ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ya, air terjun, 21 air terjun, dua danau yang sangat menarik. Nah, ini perlu kita pertimbangkan lagi tadi, promosi yang perlu kita giatkan. Nah, buat apa kita membuat event bila mana nanti masyarakat khususnya di luar daerah belum ada yang mendengar atau belum yang ada yang tahu. Misalnya kami di Badan Promosi Pariwisata Daerah akan melaksanakan kegiatan berupa nanti di media sosial dengan teman-teman PHRI. Nah, event-event ini kami sudah buat dan bentuk, dan kita promosikan khususnya juga kepada wisatawan yang ada saat ini. Memang promosi itu kita bisa tidak bisa dinikmati seperti kita makan cabai. Jadi pedasnya saat ini, tapi kita bisa nanti nikmati sebulan, setahun kemudian. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa event-event ini perlu juga ditingkatkan. Nah, kalau misalnya lokasinya seperti di danau, mungkin event yang bertaraf nasional yang bisa diikuti. Nah, seperti bicycling, ada sepeda, ada trekking. Nah, ini kita gebiarkan. Jadi wisatawan itu sangat tertarik ketika yang namanya kegiatan yang ada di lingkungan, apalagi di lokasinya di atas. Ya, jadi kalau bicycling di atas dengan route yang sangat indah, trekkingnya juga, apalagi free. Nah, ini kami sudah sampaikan kepada seluruh wisatawan di mana mereka nginap di hotel, khususnya di Kabupaten Buleleng, kami sudah sampaikan kepada seluruh general manager, owner hotel, untuk menyampaikan hal ini. Nah, mungkin tahun berikutnya kita bisa event-event skala nasional, mungkin di sini nanti lomba burung berkicau gitu. Itu kan lagi tren sekarang, ya. Lagi tren yang bisa diikuti oleh seluruh provinsi. Nah, ini nanti kan akan mendatangkan wisatawan, dan mereka juga sebagai duta-duta promosi nanti yang akan menyampaikan bahwa Buleleng itu ternyata punya potensi yang luar biasa. Nah, mungkin yang satu infrastruktur. Nantinya kalau sudah shortcut ini bisa dilaksanakan, saya rasa Buleleng ini tidak akan kalah dengan jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain di Bali. Memang selama ini yang baru diketahui ya Bali Selatan saja. Kenapa ya? Karena mungkin menyangkut masalah infrastruktur. Karena tamu-tamu Asia itu biasanya dia tidak suka traveling yang jauh dengan jalan situasi seperti ini. Saya rasa masyarakat Buleleng sudah paham dan tahu. Mungkin nanti saatnya Buleleng akan menerima karmanya dengan baik sekali. Begitu Bung yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita terima telepon, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan. Ya, 2016. Kali ini masih barengan Rangga juga sampai di jam 8 pagi nanti, dan selanjutnya saya kembalikan kepada rekan Wiratmaja. Silakan rekan Wiratmaja. Baik, terima kasih rekan Rangga Mitra 104,6 FM. Kita balik lagi dalam obrolan pagi dengan topik Twin Lake Festival ketiga di Kabupaten Buleleng dengan narasumber Ketua Panitia Bapak Ibu Bagus Kriastike, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bapak Nyoman Kepatung, dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Buleleng Bapak Dewi Ketut Suwati. Untuk sesi ini sekarang kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran, masukan, pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Agus di? Iya, Mas. Silakan, Pak Agus. Ini pertanyaan saja, Pak Wirat, ya. Ini kan festival yang ada di Kabupaten Buleleng, ya. Untuk selanjutnya pada bulan Agustus itu kan biasanya diadakan festival juga di depan kantor bupati. Apakah di sana diadakan lagi atau gimana? Iya. Untuk rupakan narasumber, kalau itu dijelaskan, ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Agus. Mendengar Buleleng Festival, teringat akan Buleleng Festival. Oke, penelpon berikutnya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Pak Negara banyak. Silakan, Pak Negara. Ini festival Twin Lakes yang kedua, ya.
Iya, twinnya yang kedua ya. Yang kedua. Nah ini seharusnya festival itu yang model kayak gini harus dipromosikan. Nah, minimal untuk di Bali semua kabupaten diundang untuk mengikuti lomba-lomba yang dikegiatan itu ke Semarang untuk promosinya. Nah, bila perlu kita mengundang daerah-daerah lain. Nah, seperti kalau kita lihat tradisi itu, festival Danau Singkara di Padang itu hampir seluruh Indonesia yang mengundang itu. Itu juga di Sentani di Irian itu hampir semua Indonesia diundang pada saat festival Danau Sentani, Danau Singkara itu. Kalau hanya di Buleleng tidak melibatkan kabupaten lain, kapan bisa didengar, kapan bisa diketahui oleh daerah lain itu. Yang pertama. Yang kedua, menyangkut parkir ini. Seperti tahun yang lalu, ada masyarakat yang ingin menonton, dan bisa masuk ke dalam itu. Anak penuh, kata petugas penjaga itu. Sementara begitu, ada mobil-mobil pejabat datang, langsung bisa masuk. Nah, ini festivalnya untuk pejabat atau untuk masyarakat? Ini sangat disayangkan sekali. Masyarakat yang mau masuk, baik naik mobil, itu juga tengah penuh krode, katanya. Begitu pejabat-pejabat datang, langsung bisa masuk. Nah, ini festival itu untuk pejabat, untuk masyarakat, untuk promosi, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, duennya ini kan orang jadi tidak bisa menonton secara keseluruhan. Danau yang satu menyelenggarakan lomba ini, danau yang satu menyelenggarakan lomba yang ini. Bagaimana orang bisa mengatur waktu untuk bisa menonton semuanya? Sebaiknya ya fokuskan saja satu danau dipromosikan biar lebih dikenal apa itu kegiatannya. Okay. Lanjutnya parkir juga ya, parkirnya itu sampai sekarang kayaknya belum ada perkembangan perluasan parkir itu. Nanti begitu juga kalau masyarakat yang tahu bahwa di sana ada festival mau nonton nggak bisa masuk. Sementara orang-orang pejabat itu langsung masuk. Terus begini, penonton pada saat lomba-lomba itu, kok, mayoritas yang nonton itu bukan masyarakat pengunjung, ya itu di sekitar pasukan rombongan dari Buleleng aja yang nonton itu, Pak. Cepat-cepat, tidak saja saksikan besok ini. Okay. Penontonnya, setelah itu, ya saya terus terang aja ini ya, pada saat menonton tahun lalu itu, begitu selesai ada lomba, saya mampir ke Danau Berata, justru di sana lebih ramai lah, padahal di sana tidak ada festival itu. Bagaimana sekarang kita harus bisa mengimbangi dan festival ini bisa lebih maju. Mudah-mudahan dengan adanya shortcut itu, Buleleng atau Bali Utara lebih bisa berkembang dan seimbang dengan Bali Selatan. Demikian mengirakan aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Negara di Banyuasri. Di belakang Pak Negara di Banyuasri. Masih kita berikan kesempatan di 23455. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Nih, volume radionya Pak diperkecil sedikit, Pak. Iya. Oke. Okay. Lanjut. Dengan siapa di mana? Oke, selamat pagi, Bung Wirat. Nih, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pekak Polos di Lovina. Silakan Pekak Polos, volume radionya Pekak Polos masih. Oke, silakan Pekak Polos. Saya sangat tertarik sekali apa yang menjadi program pemerintah Kabupaten Buleleng ya, dalam rangka mempromosikan Buleleng sehingga pendapatan daerah Buleleng jadi meningkat dari segi pariwisata ya, terutama kegiatan festival Green Light Buleleng ini. Pekak Polos, volume radionya Pekak Polos diperkecil sedikit Pak Polos. Nanti dimatikan aja, biar nggak ya. Feedback. Ya. Ya lanjut. Ya. Saya sangat senang sekali ya, program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka lomba festival Twin Lake Buyan ini, karena dapat meningkatkan tujuan wisata ke depan. Tujuan pariwisata ke depan di Kabupaten Buleleng. Namun di sini
ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya kepada pemerintah daerah Buleleng, bahwa festival Lake Buyan ini jangan hanya dilakukan setiap tahun sekali gitu. Kenapa? Seperti pengalaman kemarin itu sudah dua kali mengadakan lomba festival Lake Buyan ini, jadi outcome-nya sama sekali belum ada gitu. Malah justru hanya mengeluarkan duit Pemda itu lebih banyak lagi gitu. Ya, maka dari itu saya harapkan sebelum nantinya melaksanakan lomba festival Lake Buyan ini, mungkin lebih tepatnya sarana dan prasarana penunjang dalam rangka meningkatkan arus pariwisata ke Buleleng, khususnya di Danau Buleleng ini. Okay. Itu. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh penelpon yang terdahulu, parkir masih belum maksimal itu, belum maksimal. Kemudian lomba-lomba yang diadakan itu hanya sifatnya sementara gitu, tidak kontinu setiap hari. Saya harapkan setiap kegiatan itu harus dilakukan setiap hari, sehingga kamu akan datang gitu. Oh, ada apa di Danau Buyan? Misalnya seperti tadi dikatakan oleh Pak Dewo, Pak Dewo, itu ada lomba trekking misalnya, mountain bike misalnya. Kemudian apalagi nanti di Buleleng akan dibangun apa saat itu. Kemudian yang lebih ini, bagaimana kalau di Buleleng di dekat Danau Buyan itu dibangun juga stopover. Ya sini tamu dari Denpasar itu akan berhenti di sana melihat apa ada di Danau Buyan ini gitu. Oke, baik. Ya, iya. Terima kasih Pak Polos. Iya, itu. Jadi seperti tadi di Danau Beratan kan tidak pernah ada lomba. Di Danau Batur nggak pernah ada lomba-lomba seperti kita di sini. Tetapi kok justru tamu tuh senang melihat itu, senang dia berhenti di sana, seperti di Danau Beratan, di Danau Batur itu. Sangat senang. Karena penuhnya daripada objek wisata itu ada itu. Terima kasih, apakah Pak Polos Novina. Kulinernya dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Polos di Lovina. Di belakang Pak Polos Lovina, masih kita berikan kesempatan di 23455 nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Okay. Pak Wirat, berdua. Oh, silakan Pak Nardi di Beratan. Terima kasih. Wah, ini saya mendengar ya di informasi mengenai Green Light Festival gitu ya Pak. Iya, iya. Iya, betul. Saya mempunyai kalut saya itu, mereka itu teman-teman yang berbicara tadi namanya, menurut saya itu teknis belakang. Tetapi saya mempunyai run sprint yang berbeda. Pak Narto, volume radionya diperkecil sedikit Pak. Ya, Pak. Oke, silakan langsung saja Pak Narto. Sebenarnya begini Pak. Sebagaimana saya pernah mendengar, bukan mendengar, melihat di Bali TV, gitu Pak ya, disiarkan bahwasanya akan menghubungkan antara Bali Selatan dengan Bali Utara itu melalui jalan terowongan, gitu Pak ya. Nah, jalan terowongan itu kalau misalnya itu bisa sejarah itu bisa terjadi, berarti rencana yang dibuat oleh pemerintah daerah Buleleng itu akan yaitu kurang berfungsi karena jalan terowongan di bawah tanah. Halo? Ya, Pak. Jalan terowongan itu di bawah tanah. Sehingga nantinya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu nampaknya yaitu agak sedikit tidak berpengaruh, tapi berpengaruh juga hanya sedikit sekali karena jalan terowongan itu mengakibatkan yaitu apa yang direncanakan itu menjadi mubazir, gitu Pak. Iya, oke. Okay. Kaitannya dengan itu Pak. Di dalam perencanaan pemerintah daerah itu mohon kiranya disesuaikan dengan perkembangan yang ada di daerah-daerah yang ada di provinsi Bali sekitar ibu kota tadi nyampaikan kenapa di daerah Batu tidak ada, kenapa di daerah Danau Beratan tidak ada, kan itu harus dipikirkan itu, jangan kita yaitu terlalu eksplor pada
apa yang dilakukan di Antamina dan Lubuya. Lalu kami sendiri mempunyai yaitu pemikiran, mudah-mudahan tidak salah, mudah-mudahan yaitu bisa menjadi pemikiran bagi pemimpin kita di pemerintah daerah, yaitu kenapa yaitu kami untuk bisa yaitu membangun Light Festival itu misalnya kita yaitu rencanakan di Bulawayo itu misalnya dibuatkan jembatan gantung seperti di Singapura sehingga tidak merubah alam itu sehingga semuanya itu bisa berfungsi sebagai tantangan yang disebutkan tadi Bali TV bahwasanya perlu membuka dari selatan Bali Utara dengan jalan terowongan. Iya, oke, Pak Kandre. Jadi sehingga kita bisa mengantisipasi seperti itu. Kalau itu misalnya disetujui oleh DPRD Provinsi Bali, wah ini Buleleng ini berarti orang jalan di bawah tanah tidak akan melihat apa yang dia akan dilakukan di tempat-tempat seperti ini. Ya, baik, terima kasih Pak Nardi Pugrasena di Beratan. Empat penelpon sudah kita berikan kesempatan. Sekarang giliran narasumber kita untuk mengapresiasinya. Penelpon berikutnya bersabar dulu. Nanti mudah-mudahan masih ada waktu kita akan berikan kesempatan lagi di 2, 3, 4, 5, 5. Silakan Pak Ketua Panitia, Bapak Ida Bagus Kriyasti. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Yang pertama untuk Pak Agus di Gajah Mada, jadi kegiatan Bulpes sudah teragendakan mulai tanggal 2 Agustus 2016. Kemudian yang kedua untuk Pak Negara di Banyuasri, ini ada beberapa masukan untuk parkir, kemudian kegiatan Twin Lake Festival agar fokus, kemudian termasuk juga agar lebih ramai kegiatan-kegiatan dilaksanakan festival dan lain sebagainya. Semua masukan saran Pak Agus kami akan tampung, termasuk juga kami koordinasikan kepada yang terkait. Berikutnya kepada Pak Pekat Polos di Lopina, ini saran juga jangan dilaksanakan setahun sekali. Kemudian sarana prasarana juga agar dipertimbangkan untuk diperbaiki, yang kira merupakan masukan bagi kami. Kemudian yang terakhir dari Pak Narde di Beratan, juga ada beberapa masukan dan saran, termasuk juga diusulkan untuk jembatan gantung. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk baik di legislatif maupun yang lainnya, Inki juga dapat mendengar. Sehingga apa masukan-masukan yang positif itu perlu juga ditindaklanjuti. Lanjut, kami persilakan kepada rekan-rekan sebagai narasumber untuk memberikan apresiasi terhadap beberapa masukan. Ya, silakan Pak Dewo dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bulawayo. Baik, jadi kepada seluruh pemirsa, khususnya dalam hal ini Pak Agus, Pak Negara, dan Pak Kapolres Pak Nade, saya rangkum bahwa beliau-beliau ini sangat luar biasa dan saya sepaham. Jadi mungkin kalau kita simpulkan setelah festival ini outcome-nya seperti apa, apa kegiatan. Ini tidak hanya bapak-bapak tapi teman-teman di pelaku pariwisata juga menanyakan seperti itu. Baik bapak-bapak, jadi kami sampaikan bahwa BHRI ketika festival pertama sudah mengadakan seminar bahwasannya danau itu perlu kita perhatikan, kita perlu explore. Mungkin yang pertama adalah kita perlu buatkan jalan sepanjang danau tersebut. Artinya, ketika jalan dari Denpasar, kita belokkan ke kiri di pasar Pancesari itu, terus sepanjang danau, sudah barang tentu, jangan berpikir negatif dulu. Tata ruangnya yang jelas. Tata ruangnya yang jelas dulu. Nah, kalau itu sudah dibuatkan jalan, istilah Balinya, wisatawan itu tidak membuat ke masuk. Jadi penataan parkir seperti apa yang diusulkan oleh bapak-bapak tadi, maka akan bisa terwujud dengan baik. Nah, seperti di luar negeri, kita tata. Di pinggir danau itu kita tanami rumput, kita atur, kita tanami pohon, mohon maaf, dengan rindang, duduk-duduk dibuatkan kursi yang alam, sehingga perjalanan dari Denpasar itu akan menyenangkan untuk sebagai stopover langsung di danau yang cantik dan indah ini. Dan inilah maksudnya, bapak-bapak jangan berapiori dulu, bahwa membuat festival itu gunanya adalah untuk bagaimana nantinya danau ini kita ke depan kita pikirkan. Baik secara konservasi, kita buatkan konservasi, pariwisata kita buatkan. Ini maksudnya, jangan dulu teori bahwa di Danau Batur tidak ada festival, Danau Beratan tidak ada festival. Mereka itu memang karena infrastrukturnya sudah di sepanjang jalan itu permasalahannya. Tidak muake masuk orang. Nah, ketika kita buat festival ini, berpikir pemerintah daerah, wah ini rasanya ini yang perlu kita buat.
Nah, jadi saya juga selaku pelaku pariwisata dari awal punya pemikiran yang sama dengan bapak-bapak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami selaku Badan Promosi Pariwisata Daerah kebetulan saat ini bersamaan dengan event yang ada di Nusa Dua yang namanya Bali and Beyond Travel Fair, di mana pemerintah daerah mengundang buyers yang ada di Nusa Dua itu. Kita undang pada saat penutupan. Nah, kami selaku PHRI berpartisipasi untuk welcome lunch dan welcome dinernya serta akomodasinya. Kita siapkan free semua. Dan event-event, nah nantinya buyer baru itu datang siang hari, kita akan antarkan ke dua danau dulu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, kita jelaskan Bapak Bupati yang nanti akan welcome. Nah kemudian kita ajak makan siang di Munduk, setelah itu dinernya di Pemuteran. Nah di Pemuteran itu besoknya kita akan ajak untuk snorkeling dan diving. Setelah itu baliknya kita juga ajak di destinasi lain di Kabupaten Buleleng. Nah itu kegiatan-kegiatan kami. Jadi saran dan masukan seperti tadi, saya rasa saya juga sependapat bahwa festival nanti ke depannya ini hampir sama dengan Festival Danau Sentani, Singkarak dan yang lainnya. Maka dari tadi saya sampaikan mungkin kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional nanti kita akan buat. Namanya baru 3 kali festival, mungkin nanti keempatnya dengan masukan bapak-bapak sudah barang tentu nanti festival ini akan lebih gemanya lebih besar. Tidak hanya kegiatannya, promosinya pun bila perlu di bandara, di kedatangan domestik, dan di Jakarta kalau bisa dibuat sebuah banner yang besar, baliho yang besar, welcome to North Bali, dengan calendar of event-nya yang sudah jelas. Bila perlu juga kerjasama dengan Citylink, mohon maaf kami sudah berbicara dengan Citylink. Mereka mau Pak dibuatkan sebuah majalah dengan catatan Citylink itu diberikan sebuah tempat. Itu kemarin kami ketemu waktu dalam kegiatan Twin Tech Festival terhadap semua rangkaian seluruh kegiatan yang ada di Buleleng. Beliau memang mau kerjasama. Oke, tampaknya ada penelitian. Silakan, silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Halo, apa kabar? Silakan, Pak Diarke. Singkat, padat, jelas. Narasumber. Nama Suwanti, Kiki Wajar, ini Pak Diarke sedikit. Baru ketemu lewat udara nih, Pak Suat itu, Pak Kadis pertanian kan Pak ya? Rasanya saya sudah umur nih Pak ya, tidak mengerti dengan ini dan itu. Yang penting, laksanakan dengan baik. Kalau mau disekali, Pak, di sana kan ada pura-pura juga ya Pak ya. Kalau mau disekali, karena saya yakin Pak Trias itu sudah pengalaman, apalagi Pak Dewi Suat itu, rasanya sudah mendunia di dunia pariwisata ini. Saya berdoa, semoga selamat dan sukses. Jangan memungkinkan tadi dulu, yang penting jalan dulu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Diarke. Di belakang Pak Diarke masih ada waktu, kita berikan kesempatan di 2, 3, 4, 5, 5. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi ini singgung masalah produk unggulan. Produk unggulan itu apa saja? Nah, mungkin di sini kelibatan masyarakat Pak Narasumber itu sangat penting sekali. Jangan sampai promosi di luar orang-orang dalam tidak tahu Pak. Nah, sejauh mana kelibatan orang dalam berhubungan dengan festival itu sendiri. Nah, terus masalah di untuk pengembangan pariwisata atau festival ini Pak. Bagaimana dengan bendungan ada yang ada di Geroba itu Pak? Mungkin bisa tak untuk melaksanakan festival di bendungan Geroba? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asing yang di Nage Sekwe 2 penelpon. Sudah kita berikan kesempatan. Silakan narasumber kita Pak Nyoman Dwi Tantri ini karena masalah teknis sekali produk unggulan Pak. Baik, terima kasih Pak Sengen yang saya hormati. Jadi bapak-bapak pemirsa Radio Guntur yang berbahagia. Seperti apa yang telah kami sampaikan tadi bahwa Buleleng itu memiliki beberapa produk unggulan sesuai dengan karakteristik daerahnya yang sering disebut produk spesifikasi lokasi. Nah terkait dengan kegiatan Twin Lake Festival yang kita rasakan di Danau Buyan dan Kambingan, jadi produk-produk unggulan yang kita tampilkan di sana adalah produk unggulan
pendapatan yang berasal dari dataran tinggi, seperti misalnya stroberi, kemudian sayur-sayuran, paprika, kul, kemudian termasuk juga bunga krisan. Jadi bunga krisan itu merupakan katakanlah satu komoditas yang sudah kita kembangkan dan merupakan apa Pancis hari itu merupakan sentra penghasil bunga krisan yang sudah bisa apa namanya memenuhi kebutuhan masyarakat Buleleng dan Bali pada umumnya. Nah, kemudian yang lainnya adalah produk-produk yang spesifik lokasi yang barangkali tidak ada di tempat lain, seperti misalnya mangga tertutup, durian lestari dan beberapa produk lainnya seperti mungkin jeruk kebor, titik gula yang sudah kita kembangkan di wilayah barat di Kecamatan Grogan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas masukannya. Waktu kami kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamat. Pak Dewa, ada memungkinkan nggak Bendungan Grogan dijadikan festival nanti di sana? Seperti di awal kita sampaikan, bahwasannya wisatawan itu datang ke suatu daerah ketika dia akan mau melihat sesuatu yang berbeda. Nah, ketika bendungan itu nanti memiliki kekhasan yang unik, misalnya ada ikan, misalnya kita berdayakan ikan atau keindahan alam. Kalau keindahan alam di mana-mana sudah mungkin indah, terus infrastrukturnya bisa menunjang, kenapa kita tidak, kan begitu. Jadi mungkin nanti sementara sekarang kita memiliki dua danau yang tercantik. Saya rasa di Bali kan hanya Buleleng yang memiliki dua danau. Mungkin nanti untuk selanjutnya kita akan berkembang. Mungkin tidak festival, kegiatan-kegiatan olahraga yang lainnya. Bisa saja kita mungkin nanti kalau sudah bendungan itu sudah tingkat airnya yang normal kan gitu, kita adakan ski mungkin. Kan bisa saja aneka olahraga, lomba dayung dan sebagainya yang bisa kita laksanakan. Nah itu dulu. Kita di Twin Lake dulu kita fokuskan, saya sangat sependapat, bila mana ada event-event yang lebih, saya rasa ini adalah untuk daya tarik wisatawan yang ada di baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Apalagi di Grogan itu kan bagian dari kawasan pariwisata Batu Ampar. Ya, oke, baik, terima kasih. Kita ke Ketua Panitia, Pak Bagus Triastike. Keterlibatan masyarakat ini gimana? Apakah ini milik apa namanya? Hanya diikuti oleh para SKPD atau mungkin memang keterlibatan masyarakat memang ada di dalam kegiatan Twin Lake Festival ini? Saya pikir keterlibatan masyarakat pasti sangat diharapkan untuk ikut serta demi suksesnya Twin Lake Festival. Sebagaimana contoh produk-produk unggulan pertanian itu kan diharapkan bantuannya masyarakat juga ikut pameran sekaligus juga untuk mempromosikan. Kemudian yang kedua, kami tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Sengen maupun Pak Diake. Saya kira untuk kemajuan Buleleng, untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng, tidak menutup kemungkinan, tidak menutup peluang-peluang potensi Kabupaten Buleleng, baik laut, danau, bendungan dan sebagainya untuk dipromosikan. Semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. Sekali dan sekali pasti kami laksanakan. Karena termasuk juga bukan saja pelaksanaan, termasuk pertanggungjawaban. Sehingga menjawab apa yang diharapkan oleh Pak Diake, kami, panitia termasuk juga yang lain-lainnya, tidak berpikir untuk pati. Jadi hanya berpikir untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Triastike, kemudian Pak Dewo dan juga Pak Sudandre yang sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur. Demikian halnya dengan Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Saya sampaikan terima kasih. Sampai di sini, obrolan pagi edisi Selasa 21 Juni 2016. Kita jumpa pada periode berikutnya. Silakan rekan-rekan.